Halo Gan, selamat malam. Kembali lagi dengan Okesip Channel ya. Malam ini saya akan unboxing Samsung Galaxy J2 Prime. Harganya sekarang sudah murah sekali ya. Sekitar 1.200.000-an. Bahkan ada yang jual 1.180.000. Ini warnanya absolute black ya. Warnanya absolute black artinya hitam ya. Ini warna yang terbaru 2018 ya. Kita bongkar saja. Plastik wrappingnya kita bongkar. Kita bongkar plastiknya ya. Plastik ini masih segel, juga masih segel ya. Kita coba bongkar yang segel atas saja. Nah, ada. Ya, selesai. Singkirin. Kita buka. Kalau speknya sendiri ya, dari J2 Prime ini, memorinya 8 GB. Ya. Terus juga kameranya 8 MP dan 5 MP. Ada flashnya juga ya. Untuk RAM 1,5 kecil ya. Kita buka isinya. Nah, lompat ini kosong ya, nggak ada. Saya sini. Nah, ini dia. Ini dia HP-nya. Galaxy J2 Prime ya. Kita coba ambil. Ini bentuknya seperti ini HP-nya. Nah, sudah 4G ya, warna hitam black. Di dalam paket sendiri ada apa aja, kita buka. Ada buku panduan ya. Terus ada headset ya, ada headset. Terus ada kabel data. Terus sama baterai ya. Ini ada baterai. Dan juga ini ada casan ya. Ada casan. Kita coba buka baterainya ya. Nah ini. Kita buka baterainya. Ini dia baterainya. Ini baterainya ya. Terus kita buka sebelah belakangnya. Baterai Samsung asli. Sekarang kita sambil ke HP-nya ya. Nah ini adalah bentuk aslinya ya. Kita coba buka ini untuk pemasangan apa baterai ya. Ini mana ini? Punya agak susah ini bukunya nih. Aduh. Kita coba buka. Nah, ini dia untuk seri lebih jelas ya. Dari HP-nya ini ya. Ada SIM 1 dan SIM 2 ya. Bisa dimasukkan. Oke.
Oke, kita coba masukin baterainya. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk baterainya. Kita langsung tutup aja ya, tanpa masukkan kartu. Nah, seperti ini. Ini bukan tombol sidik jari ya, bukan, tapi tombol home ya, tombol home. Oke, kita nyalakan power ya. Ini udah nyala. Tunggu Galaxy di G2 Prime. Nah, sudah loading, sudah muncul tulisan Samsungnya. Kita tunggu sampai benar-benar nyala. Masih berkedip-kedip. Buka panduan segala macam ada. Oke, udah masuk ya. Yang pertama-pertama sekali ya, setting bahasa ya. Ya, setting bahasa ini bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia berarti langsung mulai. Jadi ini langsung berikutnya aja skip ya. Ini nggak ada, terus biasa langsung terus ini setuju aja. Ini first name first three misalnya, namanya namanya tulis aja Ubed gitu ya. Nah, bawahnya adalah Dillah gitu ya. Nah, seperti itu namanya Ubedillah gitu. Selesai ya. Kita berikutnya. Terus berikutnya lagi. Kata sandi pola keamanan. Ini kita lewati aja. Jadi centengnya dihilangin ya. Kita lewati. Kita lewati saja. Nah, udah langsung sini berikutnya. Ini dalam proses ya. Samsung account. Kita lewati. Nah, ini udah biar selesai. Setuju aja semua ya. Klik bawah. Berikutnya. Nah, sambungan ke jaringan untuk melihat evaluasi cuaca nanti aja. Klik nanti. Nah, ini udah masuk ke menu utama. Ini tampilan daripada Samsung G2 Prime ya. Samsung G2 Prime ya, seperti ini tampilannya. Nah, ya, cukup ini ya, aplikasi-aplikasinya ada Word juga, ada migrasi dari Microsoft itu seperti ya. Skype, OneNote, Excel, PowerPoint dan OneDrive ya. Dari Microsoft. Dan kalian ada Play Store, sedang Google sendiri biasa normal ya. Aplikasinya masih benar-benar kosong ya. Kita coba kamera ya, coba kita kamera, tes kamera. Nah, itu mau tes apa kameranya seperti apa. Ini oke. Nah, ini ternyata untuk kameranya lumayan sih ya, cuma karena ini faktor apa, ini lumayan bagus juga sebenarnya untuk kameranya ya, kalau di sync kan kenanya warna-warna ini ya, itu bagus banget ya. Tapi kan untuk merek Samsung ya, G2 Prime. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Saya pikir untuk apa? Dengan harga yang 1.200-an mungkin ini cocok ya. Untuk kita miliki. Oke, itu aja untuk review G2 Prime. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan semua yang mau beli G2 Prime. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.